cocok kita bilang untuk dewasa ini sekarang di zaman modernisasi ini sudah banyak luntur apa itu yang disebut dengan budi pekerti. Banyak anak sudah tak kenal lagi sama orang tuanya, tak tahu hormat lagi, kira-kira gitu kan. Jadi kedepannya moralitas ini juga bagian rumusan daripada teknologi. Nama saya Silvia Trinian, saya dari
anak saya. Itu juga untuk terhadap orang tua, mungkin beberapa saat ini saya sudah kurang komunikasi ke orang tua. Jadi itu saat ini saya akan bangun kembali komunikasi saya dengan ayah bapak saya, biar agar kedepannya tidak memapak lagi di dunia ini, komunikasi antara anak dan ayah tetap terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Awan Burungan dengan jabatan tempat di Permata Hijau di unit kimbuan ini. Saya menyampaikan bahwasannya telah mengikuti training di sini selama 3 hari dengan tema yaitu berbakti kepada orang tua, guru-guru kita dan teman-teman kita yang bertutur kata dengan sopan santun, yang bahwasannya selama ini dan kita menutup kata itu tidak dengan harapan yang telah kita ikuti dalam BJW. Jadi setelah kita mengikuti training ini, saya pribadi sudah adalah masukkan dalam bertutur kata berbakti kepada sesama ataupun dalam perusahaan yang kita tempati ini dengan pemimpin kita selama ini. Dan kita berkata-kata setelah kita mengikuti tren ini, nah alhamdulillah dengan kata-kata kita telah lebih bijak dan lebih mengarah kita sebagai pelajar, sebagai pemimpin. Jadi bijaklah dalam berkata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sajalah saya sampaikan pendapat saya tentang training selama 3 hari ini kepada BJW. Terima kasih. Selamat siang. Yeah.